Yuhu, mantap sekali, lumayan guys ya. Aplikasi kali ini memberikan limit pinjaman maksimalnya, yakni sebesar Rp 3 juta rupiah. Kamu bisa mendapatkan dana dalam 30 menit saja guys ya, jadi cepat sekali, mantap sekali. Legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal, jadi silahkan kalian coba saja. Semoga saja kalian bisa diakses oleh aplikasi kali ini ya guys ya. Seperti itu, tidak ada hambatan untuk melakukan peminjaman guys ya. Oke, bagaimana kalau sudah penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Ya, simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget cepat-cepat ya dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja istirahat admin. Jadi seperti itu, baik, pokoknya cepat-cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. 2. Wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldino TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldino TV. Yang dimana di channel Aldino TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldino TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldino TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldino TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldino TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya share review-review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Emas Kita APK. Untuk penggunaan aplikasinya seperti biasa, kalian dapat unduh secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini. Buka ikon dari aplikasi kali ini sangat simpel sekali ya guys ya, hanya seperti ini saja. Emas Kita ikonnya seperti terdapat uangnya emas logam 3 tumpuk, backgroundnya warna hijau. Legalitas aplikasinya masih terbilang ilegal. Aplikasinya seperti tadi bisa unduh di deskripsi video ataupun cari saja di Google, ketikkan saja Emas Kita APK ya guys ya.
nantinya ikonnya aplikasinya seperti ini. Kita apa berlama lagi, kita bisa langsung cek video dan buka aplikasinya. Mas kita membutuhkan untuk meminta lokasi Anda, silakan buka saklar lokasi di pengaturan. Jadi kita diharuskan mengaktifkan GPS atau lokasi ya guys ya. Kita langsung saja klik pergi ke set. Kita aktifkan lokasi kita. Jika sudah aktif maka kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah seperti ini. Limit pinjaman dari aplikasi kali ini sebesar 8 juta rupiah. Lumayan ya guys ya. Ya semoga saja benar bisa cair di aplikasi kali ini agar memenuhi kehidupan sehari-hari kalian. Untuk limit tertingginya 8 juta, setelah pinjamannya 91 hari, bunganya 0,05% per harinya. Max limit 8 juta, pengajuan mudah, pinjaman dinamis, pencairan juga cepat. Ini di halaman pinjamannya, lalu di halaman home sama saja. Sini menu pinjamannya, jika kita sudah melakukan transaksi pinjaman, maka nanti ada rekodnya di sini ya guys ya. Pinjaman saya juga sama seperti itu. Oke, di halaman home lalu di sini terdapat menu ikon ujung di pojok kanan atas seperti ikon kita atau ikon saya. Kita bisa klik saja. Nah, di sini nickname. Oke, di sini seperti ini. Jika kita sudah login maka terdapat nomor ponsel kita di sini ya guys ya. Nickname, nomor teleponnya, avatar. Ini terdapat menu di antaranya pesanan saya, unduhan saya, pengaturan tentang kami ya guys ya. Ini menu pesanan saya, jika kita sudah melakukan pinjaman maka otomatis terdapat di sini ya guys ya. Sebagai contoh di sini jika kita awal-awal mungkin terdapat cashback sebesar 10.000, lumayan kita bisa memakainya. Jika sudah dipakai maka otomatis di voucher habis akan habis ya guys ya. Seperti itu. Lanjut ke unduhan saya. Di unduhan saya tidak ada. Di pengaturan, nah seperti ini kita pun bisa menghapus cacunya ya guys ya. Sebesar ukuran berapa, mau KB atau MB, jika sudah besar kita bisa menghapus cacun di halaman ini. Dan juga untuk keluar akunnya gampang sekali, kita klik keluar di halaman ini ya guys ya. Kita kembali lagi di sini tentang kami. Untuk versi dari aplikasi kali ini ya nih, versi 1.0.2. Kita pun bisa memberi rating di aplikasi kali ini. Nah seperti ini contohnya. Memberi rating saja, kasih saja aplikasinya ya guys ya. Seperti itu. Kita kembali lagi. Jika sudah, kita coba ke ambil sekarang atau lakukan peminjaman. Izinkan saja, izinkan aksesnya semuanya. App ini hanya menyediakan layanan keuangan kepada anggota koperasi. Jika Anda belum menjadi anggota sampel koperasi simpan pinjam Koinki Indonesia, silakan mengikuti prosedur permohonan anggota online dan mengajukan formulir permohonan anggota. Oke, kita yakin saja. Seperti biasa kita di sini diharuskan mengisi data diri kita dari nomor ponsel, nama sesuai KTP, DKTP, pendidikan, pekerjaan, penghasilan bulanan atau gaji, agama, serta alasan pinjaman. Dan juga jangan lupa untuk mengupload foto KTP kita baik depan maupun belakang ya guys ya. Di sini terdapat sampel yang benar dan juga yang salah. Informasi KTP yang jelas akan meningkatkan keberhasilan pinjaman sampai 20%. Oke, contohnya seperti ini, tidak boleh terpotong, tidak boleh blur, dan juga tidak boleh flash ya guys ya. Kita bisa unggah KTP dan siapkan KTP kita. Oke, sebagai contoh di sini apakah sembarang saja bisa? Mungkin kalian sudah paham bagaimana cara penguploadan KTP ya guys ya. Jika kalian bingung ya bisa di cek di deskripsi video, saya menjelaskan pengisian datanya. Oke, kurang jelas ya karena ini hanyalah sampel saja. Oke, kita isi semuanya, informasi utama contohnya seperti ini, nama, nomor ponsel kita ya guys ya. Dan juga di sini agamanya, pendidikan dan yang lainnya ya guys ya. Penghasilan bulanan, pekerjaan, kerja statusnya. Ini kita isi semua, nomor ponsel, nama sesuai KTP dan yang lainnya seperti biasa ya guys ya.
Jika sudah semua, langsung saja silahkan kalian ajukan. Sarankan untuk pengajuannya di jam-jam kerja seperti biasa, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk jam 12 siang disarankan jangan pengajuan terlebih dahulu ya guys ya. Jika sudah semua, silahkan kalian ajukan semoga diisi oleh aplikasi kali ini. Dan juga jika kalian bingung untuk isi data dirinya, terdapat data diri pengisiannya terdapat di deskripsi video yang mana pinjol rekomend dan populer sudah admin jelaskan guys ya secara detail untuk tata cara isi data dirinya. Seperti itu, sekian dulu semoga kalian diisi oleh aplikasi kali ini yang admin review pinjol-pinjol ya guys ya, OJK maupun yang ilegal. Sekian dulu semoga diisi oleh aplikasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.